ada rasio yang lebih tinggi, maka hotel akan mengalami yang disebut dengan biaya kompensasi atau penalti overbooking yang terjadi rasio. Nah, di sini yang saya mau cari adalah titik batas dari overbookingnya. Bagaimana kita menentukan batas overbooking? Di mana diharapkan ada revenue-nya maksimum dan biaya overbookingnya minimum. Ini yang kita cari. Pihak pimpinan selalu menerapkan seandainya hotel itu biasanya misal kamarnya 50, biasanya 40, 10 kamar, maka begitu dia tiba-tiba ada 20 kamar terisi, berarti hasilnya sangat bagus. Jadi dikatakan bahwa okupansi dari setiap hotel itu ditentukan oleh manajemen, ya, itu yang kita. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Dr. Haryanto Sutedjo beserta Ibu Dr. Wiwi Diah Pratiwi beserta putra-putrinya. Semoga apa yang telah dicapai pada hari ini dapat menjadi dasar-dasar keberhasilan di masa yang akan datang. Amin. Juga tidak lupa kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga Dr. Haryanto Sutedjo berhasil meraih gelar doktor dan terlaksananya acara ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas akan budi Bapak-Bapak Ibu sekalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sidang pujian dan sertasi terbuka pada hari ini saya nyatakan selesai.